Feby Palencia di Wijayan Tigani cabut dari Pelatnas PBSI dan kini berkarir di luar negeri. Curhatan teman dekatnya, Bobby Setiabudi jadi panas komentar BL. Atlet bulu tangkis Indonesia yang sedang merajut karir di ranking BWF, Feby Palencia dan Bobby Setiabudi sejak beberapa waktu santai diomongkan menjalin hubungan romantis. Umur kedekatan tercium badminton lovers dari keduanya yang beberapa kali sedang berada di momen yang sama. Mereka pun sudah lama saling mengenal sejak masih berada di PB Jarum. Rumor itu tak meredam meskipun Feby Palencia memutuskan hengkang dari Pelatnas PBSI pada musim 2022 lalu, usai sukses mengantarkan tim berkeputri Indonesia menyabet perak SEA Games 2023. Feby Palencia dan Bobby Setiabudi masih beberapa kali mengumbar kebersamaan, seperti saat keduanya liburan di Pulau Dewata, Bali, di sela-sela kompetisi Bobby Setiabudi bersama PBSI. Beberapa waktu berselang, Feby Palencia dan Bobby Setiabudi kembali membuat gempar dengan unggahan kebersamaan, namun bernada perpisahan. Sekitar 2 Mei 2023 lalu, Bobby Setiabudi di Instagramnya mengunggah momen kebersamaannya dengan Feby Palencia dengan nada perpisahan. Serena Kani, pebulu tangkis spesialis ganda yang pernah menghuni Pelatnas PBSI itu, kemudian membuat sebuah komentar semangat LDR Bobby dan Feby. Hal yang tak pelak membuat unggahan pebulu tangkis yang sedang merajut karir di ranking BWF itu langsung mengembalikan BL dengan komentar-komentar lain. Apalagi unggahan itu seolah membenarkan rumor yang sempat beredar jika Feby Palencia akan berkarir di luar negeri usai cabut dari Pelatnas PBSI. Ya, sekedar diketahui, sejak memutuskan hengkang dari PBSI, Feby Palencia memang santai diberitakan akan berkarir bulu tangkis di Eropa. Rumor itu sebagaimana dilansir dari pernyataan Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation, Yopi Rosimin, dalam sebuah wawancara YouTube jurnal bulu tangkis. Kelihatannya, dia mau ke luar negeri, mau ke Eropa kalau nggak salah, ya sama teman-temannya. Ya nggak apa-apalah, mudah-mudahan di sana dia bisa berkompetisi, ujar Yopi Rosimin. Dari unggahan terbaru, Feby Palencia, pebulu tangkis yang saat ini sedang merajut di ranking BWF ini, bukan sedang berada di Eropa, melainkan di Amerika Serikat. Teman dekat Bobby Setiabudi itu diketahui pernah mengunggah momen saat sedang menjelajah tim Sesquare, New York City, Amerika Serikat. Jika ditelisik, beberapa komentar di Instagram ada yang menyebut jika Feby Palencia menjabat sebagai sparring partner dan pelatih untuk sebuah klub di Amerika Serikat. Jika benar, Feby Palencia di Wijayan Tigani akan jadi pelatih di luar negeri. Berarti inilah perjalanan karir baru bagi salah satu pebulu tangkis terbaik di Pelatnas PBSI tersebut. Karena apapun yang sedang dilakukan oleh Feby Palencia, pastinya Bobby Setiabudi akan selalu mendukung sebagai rekan sesama pebulu tangkis dan juga teman dekat, atau mungkin sebagai pacar. Sementara, Bobby Setiabudi di Pelatnas PBSI juga pastinya didukung Feby Palencia dalam perjuangannya menembus persaingan tunggal putra di ranking BWF.